Tapi tolonglah jaga batasan. Pasal reunion kita ni kadang bertemu balik dengan cinta lama. Dulu kan zaman comot. Sekarang jumpa dah jadi geng surau kan. Abang Mat. Makin segak janggutnya, kumisnya macam Ustaz Adam. Syafiq Kyle. Abang Adam, Abang Adam tak ada. Abang Mat tinggal di mana sekarang? Oh, Abang Mat tu pula jemang jenis ulat bulu. Saya sebenarnya tinggal di hati awak. Oh, memang cia-cia habis. Perempuan tu, lah Abang Mat ni sama macam dulu. Sama, tak berubah, gurau macam tu. Kenapa Abang Mat tak kahwin-kahwin sampai sekarang? Kata Abang Mat tu, jawapannya ada pada awak. Allahu Akbar. Lagi selamat maju jaya. Janganlah, saya ingat reunion ni bukan tak boleh, boleh. Tapi tolonglah pelihara iman, bawa isteri sekali. Itu yang tak nak bawa orang rumah tu, dia takut kantui. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'uzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita pada malam yang berbahagia ini kita bertemu di surau Sayyidina Umar Mentariqot. Terima kasih banyak atas jemputan yang sangat bermakna ini. Saya kira ini merupakan kunjungan saya kali kedua lah saya datang ke sini setelah saya kira mungkin 2 tahun yang lalu lah saya pernah datang ke sini dah. Dan terima kasih kerana sudi menunggu saya dan menjadi penunggu penunggu penceramah sampailah saya tiba. Dan alhamdulillah anak saya pun baru discharge tadi ni, demam 6 hari, seminggu demam. Anak saya yang kecil tu lah, yang 8 bulan tu, agaknya mungkin sibuk beraya sangat, jadi jam semua ada, balik Kedah semua, jadi demam. Jadi yang menjaga pun nak demam juga. Tapi alhamdulillah berkat doa semua, alhamdulillah. Kalau tidak malam ni nampak macam nak kena ganti orang lain. Tapi alhamdulillah lah kita dapat juga bersua pada malam ini. Dan kalau ikut isteri anak-anak nak ikut, tapi tak sihat semua kan. Jadi baru disyah bagi rehat dululah di rumah tu. Dan walau bagaimanapun, alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini yang kita sama-sama akan membincangkan tentang satu tajuk, iaitu tentang warna-warni Aidilfitri. Disebabkan saya tengok dekat poster tu ada gambar ketupat, jadi kita taklah berhajat ceramah panjang sangat. Sebab saya datang ni nak makan sebenarnya, bukan nak ceramah sangat. Marah orang surau ya. Di bawah tajuk atau kupasan berkenaan puasa sunat dan adab menyambut hari raya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak kala bila bertemu saja dengan bulan Syawal, kita akan meriah di sana sini dengan pelbagai sambutan, iaitu Idul Fitri. Sama ada sambutan kita itu berbentuk pakaian. Sebab itu saya tengok orang Malaysia, kita dalam dunia ni saya ingat paling meriah sambut Syawal orang Malaysia. Negara-negara lain tempat saya belajar dulu pun, tak kisahlah Mesir ke Jordan ke Syria yang dulu lah, bukan Syria sekarang, Syria yang dulu ke Mekah, Madinah ke apa, mana ada Syawal sangat. Tengoklah dia punya takbir raya macam tak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar. Macam orang meninggal. Padahal raya tu. Tapi korang ni takbir raya ke apa? Dia semayang dekat padang. Dia memang kalau semayang raya ni sunat,
ataupun sunnahnya adalah sembahyang di tempat lapang. Masjid banyak tapi saja dia sunnah kan, sembahyang di padang. Bolehlah rancang tuan-tuan depan sembahyang padang pula kan. Tapi sekarang musim hujan, harap boleh ha. Harap tak, dia jarang hujan. Meriahnya kalau kita di Malaysia ni kita tengok sambutan kita. Oh, kalau orang Arab dia sebelum masuk Ramadan, masuk bulan Rejab, dia dah mula sembang-sembang tentang Ramadan. Nanti kita nak sembahyang tarawih di mana nanti? Kita nak iftar di mana nanti? Tu bulan Rejab tu dia sembang tentang Ramadan. Macam kita kan masuk Ramadan sembang Syawal. Nak cuti berapa hari, nak beraya rumah mak mana dulu, mak mentua dulu kamu. Gaduh tak habis-habis sampai hari ni. Untung lain kali kahwin orang dekat lah senang. Baru ni ada juga orang cadang nak kahwin orang jauh. Dah sampai 9-10 jam macam pergi Mekah dah jam. Menyesal, tahu aku kahwin orang belakang rumah. Baru menyesal. Dulu cinta orang jauh sangat. Orang tua-tua dulu senang nikah orang belakang rumah. Zaman tak ada Facebook. Sekarang jauh-jauh sangat, internasional. Naik kapal terbang lagi, Sabah Sarawak punya besan orang jauh. Jadi tuan-tuan, sibuknya kita dengan hari raya ini macam-macam. Ada orang sibuk berhari raya dengan baju raya. Kalau orang Arab tak ada sangat baju raya. Dia jubah lah manjang. Saya masih ingat lagi hari raya dekat Mesir dulu. Lepas sembahyang raya ramai-ramai, kita pun naklah pergi berziarah. Tak ada. Dia ziarah-ziarah tak ada sangat. Tak ada ziarah sangat. Arab lepas sembahyang raya main bola. Main bola. Dia macam kebiasaan balik dah. Rindu kami. Alah, mana ketupat, mana rendang. Kalau dah rindu sangat, pergilah pejabat kedutaan Malaysia di Kaherah tu lah. Rindu sangat kalau nak makan. Kita Malaysia dahsyat. Puasa sebulan. Raya pun sebulan. Oh, jam. Jam. Tu yang penceramah pun lambat. Dah kita pun satu pi dah jemputan. Dengan jamnya lagi. Ya Allah, kita punya sambutan ya. Baju raya pula kita dahsyat. Baju raya kita ada tema. Ada tema. Ada kawan kita itu kita tanya dia, tahun ni, kalau dulu orang tanya, kau tempah baju raya tak? Sekarang mana orang orang tak tanyalah tempah baju ke tak. Orang tanya tempah berapa pasang. Orang sekarang tempah berapa pasang. Ada 5 pasang, 3 pasang, 2 pasang. Dia ada tema-tema. Hari raya pertama tema Melayu. Tema hari raya kedua Frozen, Let It Go. Raya ketiga Star Wars, Marvel, Avengers, Thanos semua ada. Semua ikut tema raya ni. Sedondon semua, sedondon sampai ke baby sama sedondon. Pergi beraya rumah dia, la ilaha illallah. Langsir pun sama. Alah, opa beli kain kat Jackers ni. Beli segulung terus sekulaga. Itu namanya jimat. Tak apalah tuan-tuan, walau bagaimanapun itulah namanya kemeriahan raya. Tapi hakikat raya ini tuan-tuan, kalau kita lihat perkataan atau kalimahnya ialah Aid al-Fitri ataupun Aidul Fitri. Itu daripada 2 kalimah. Aid maknanya kembali. Aid kembali. Fitr itu maksudnya fitrah. Kembali fitrah. Kembali kepada fitrah. Apa makna kembali kepada fitrah? Maksudnya Syawal adalah bulan di mana kita kembali kepada fitrah kita semula. Macam contoh kita tuan-tuan, biasa kita beli handphone. Orang beli handphone, biasa kalau daripada kilang, daripada kedai kita beli. Dah lama-lama-lama sangat guna, handphone tu dia boleh jadi bengong. Pasal dia ada banyak apps. Ada banyak apps, dia ada banyak macam-macam. Tak tahulah Mobile Legend, PUBG, tak tahu macam-macam apps lah. Mengarut semua, edit video lah, semua macam-macam dalam tu. WhatsApp, banyak group. Group banyak. Asal buka WhatsApp, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari-hari mati. Lama-lama, yalah, innalillahi wa inna al-Fatihah ya khat tu. Al-Fatihah, 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 al-Fatihah. Bengong. Handphone jadi hang. Bila dia, apa tanda-tanda handphone sudah jadi bengong, kita tekan A, keluar Z.
ataupun kita tekan A, petang nanti baru keluar perkataan tu. Loading lama, jadi bengong-bengong pasal apa telefon aku ni. Sebab dia sudah masuk macam-macam. Jadi macam mana cara kita untuk nak bersihkan dia balik supaya tidak bengong? Handphone itu pergi dekat setting, dia panggil apa, default factory kan? Default, lepas tu ada factory. Dia panggil default factory setting. Tekan itu, hilang semua. Dia sama macam spek baru siap daripada kilang. Hilang semua, nombor telefon hilang, gambar hilang, semua hilang, hilang. Gambar kan beribu lah. Letih nak padam. Yang pejam, yang celik, yang pejam, yang tak jadi, tak pernah padam. Jadi, dia akan hilang semua. Maknanya, telefon kita itu kembali kepada fitrah asal macam baru keluar daripada kilang. Begitulah kita manusia. Kita ni manusia, masa masuk bulan Ramadan, seolah-olah Allah setting kita balik. Apa? Setting kita punya cara makan. Cara makan yang betul ialah makan pagi. Sahur. Ramai orang sekarang sarapan tidak. Dia makan terus tengah hari. Namanya brunch. Breakfast, lunch, brunch. Pagi dia tak makan. Padahal kita ni dia ajar, Mat Saleh pun ajar kan. Dia kata apa? Breakfast like a king. Lunch like a prince. Dinner like a beggar. Supper like a lover. Tak faham kan? Aku pun tak faham lah. Makan pagi macam raja. Maksudnya makan banyak. Sahur-sahur. Makan tengah hari macam putra raja. Artinya jangan lebih pada raja, dia kurang sikit, putra raja. Makan malam macam pengemis. Maknanya apa ada, makan. Tak ada, terus tidur. Makan supper lagi tengah malam macam kekasih. Kekasih, couple. Couple kan makannya malu. Awak lah, apa tak makan? Dua awak lah. Kan? Jadi kita masuk Ramadan, Allah didik kita supaya betulkan cara makan. Lagi, yang kedua, Allah didik kita supaya kembali kepada fitrah, iaitu mendekati masjid. Mendekati masjid. Tuan-tuan tengok, tengah-tengah hari bulan Ramadan, time Zuhur. Penuh orang menyandar di tiang Zuhur. Makan tak boleh. Geng-geng Samsung ke geng kongsi gelap pun tak larat. Apa bro? Tak larat lah. Puasa. Tak larat semua. Semua dekat dengan masjid. Memang fitrah kita, kita suka pada masjid. Kalau kita tengok peristiwa Isra' wal Mi'raj pun, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram menuju ke Masjid. Hidup kita ni tak lari daripada masjid. Kalau nak ikut tuan-tuan, semayang di rumah dengan semayang di masjid atau surau kita ni, mana lebih khusyuk kalau ikut? Mana lagi khusyuk? Semayang di rumah ke semayang di masjid surau kita ni? Mana lagi khusyuk? Mana lagi khusyuk? Saya pun tak tahulah. Saya rasa macam semayang di rumah kot lagi khusyuk. Semayang masjid surau ni, ya Allah. Nak khusyuk macam mana dengan budak-budak ni? Tengah semayang berlari. Wah, menangis. Mak pun tengah rukuk. Alah, anak akulah tu. Aduh. Khusyuk? Tak khusyuk. Kalau dia rumah, tak apa, rumah dia sendiri kan? Habis tu kenapa Islam sibuk sangat suruh semayang di masjid, semayang di surau ni? Semayang di surau, ada khusyuk, susah nak khusyuk. Rukuk, nampak kuku kawan sebelah. Kuku kaki kawan sebelah. Bukannya gebu sangat, hitam. Dalam hati, Allah hitam. Hitam. Tengok kaki kawan sebelah, Allah kesian. Diabetes. Bau kena kerat. Tak ada kaki, Allah. Aduh. Mana nak khusyuk? Orang perempuan lagi lah, banyak benda nak lagi tengok. Telekom, Siti Khadijah. Oh, cinta abadi. Alamak. Tak khusyuk. Tak khusyuk. Mayang di rumah kadang lagi khusyuk. Habis tu kenapalah kita ni agama suruh sangat menjinakkan diri semayang masjid surau? Sebab agama kita nak ajar, fitrah kita adalah hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat.
Duduk kawasan flat, kawasan rumah pangsa, pangsa puri kita ni tuan-tuan. Kalau nak ikut sangat, kalau tak ada surau, tak jumpa kita. Tak ada surau, tak ada kematian, tak ada kenduri, tak ada open house, tak jumpa. Mana jumpa? Balik kerja tutup pintu rapat. Kita makan macam rumah kampung. Rumah orang kampung ada laman. Tengah jemur baju menegu. Lama tak nampak. Ni memang lama tak nampak rumah masing-masing. Dinding awak, dinding saya. Lantai awak, atap saya. Atap saya, dinding awak. Lantai awak. Share. Kongsi habis semua. Batu Islam ajar kita kembali kepada fitrah, mendekati masjid dan surau. Dan banyak lagi lah. Cumanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita diajar supaya kembali kepada fitrah ini, perkara paling penting sekali dalam sambutan Idul Fitri ini ialah yang sebenar-benarnya kita ni nak diajar supaya hidup silaturahim. Hidup saling berkasih sayang sesama kita. Itu aja. Lepas tu kalau orang tanya pada kita, sebenarnya raya ni apa tuan-tuan? Sebenar-benarnya raya ni apa? Apa ada pada raya? Ada orang dia kata raya itu pada lemang. Bagi saya, sekarang ni kalau tak raya pun lemang banyak. Kalau tuan-tuan pergi area Gombak, Bentong, ada lemang Toki. Oh, ini promote nampak ni. Masuk Facebook apa ni? Lemang Toki. Tak raya pun ada. Pasar Tani pun ada. Saya tengok sekarang lemang dengan rendang siap. Tak payah tunggu raya. Habis tu raya ni apa sebenarnya? Raya tu apa? Baju raya? Baju Melayu? Tak juga. Sekarang hari raya mana dia orang pakai baju Melayu sangat? Semua fashion macam-macam. Jubah sado, Batman. Perempuan lagi lah tak ada. Baju Melayu saya ingat sekarang ni dah selalu sangat orang pakai. Macam kami ustaz-ustaz Forum Perdana AY Islam TV1, tiap-tiap malam Jumaat pakai baju Melayu. Bukan tunggu raya. Jadi raya ni apa? Dan kalau orang luar tanya, raya itu apa? You punya raya tu apa dia punya? Isi utama raya itu apa? Bagi saya tuan-tuan, pengisian raya yang sebenar-benarnya tuan-tuan adalah mempertemukan saudara mara yang telah lama kita tak berjumpa. Tu yang sibuk sangat nak jam tu. Tuan-tuan ingat, rajin sangat ke kita nak menempuh jam? Tak larat tuan-tuan. Ada orang cakap balik malam raya lah, tak jam sangat. Orang tengah khutbah baru sampai. Ada orang kata balik lagi 3 hari sebelum raya lah. Tak. Jam tak kira lah tuan-tuan. Sampai hari ni jam. Kenapa kita sanggup tuan-tuan menempuh berpuluh jam? Ada orang, kawan saya cerita itu balik Kelantan. Dia bertolak pukul berapa ya? Dia tolak pukul 8 pagi. Sampai Kelantan 8 pagi esok. Dia WhatsApp, dia kata kawan dia pergi umrah, dah selamat sampai Madinah dah. Dia balik Kelantan. La ilaha illallah. Seharian dengan anak-anak kecil, berhenti dengan R&R, tukar pampers, beratur panjang, tandas perempuan paling panjang. Orang lelaki sekejap ya, orang lelaki dia simple. Dia mana-mana boleh buang. Orang perempuan tak boleh, beratur panjang. Ya Allah, pasal apa kita sibuk sangat nak bertemu ni tuan-tuan? Rupanya sibuk-sibuk kita ni adalah kerana nak mempertemukan yang telah lama tak bertemu. Itu yang selalu orang tua-tua kata, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita serasikan, yang serasi kita amplaskan. Gitu. Artinya kita saling bertemu adik-beradik. Pasal kita ni tuan-tuan, orang Melayu ni kalau dia akan bertemu semua adik-beradik, saudara mara dia bila? Kematian, kenduri, raya. Tak ada tiga ni tak bertemu kita. Cuba tengok kita adik-beradik, ada setengah kadang setahun sekali jumpa. Tak mati, tak raya, tak kenduri, tak jumpa. Mujur ada tiga ni tu, barulah jumpa balik semua. Sebab itu, raya ini paling penting adalah pertemuan di antara
adik-beradik, saudara mara kita. Sebab itu istilahnya yang disebut sebagai menghubungkan silaturahim. Satu lagi istilah kita ni tuan-tuan ya, silaturahim. Silah rahim. Perkataan silaturahim pun dah ramai salah guna dah. Silaturahim tu sebenarnya maksudnya apa? Hubungan orang-orang yang ada kaitan dengan rahim mak kita. Silaturahim. Sekarang saya tengok banyak majlis reunion-reunion semua. Majlis silaturahim geng-geng bikers. Mana ada kaitan? Bila pula bikers tu kaitan dengan mak aku? Ingat, perkataan silaturahim adalah silah hubungan. Rahim, orang-orang yang ada kaitan dengan rahim mak kita. Abang, kakak, adik, termasuk kita punya mak-mak saudara, pak saudara, paman-paman tu semua, bik-bik tu semua. Ha, itu cerita dia. Jadi ustaz, kalau kami buat reunion sekolah, bertemu balik kawan sekolah semua, majlis ukhwah, majlis apa, bertemu kembali, tautan ukhwah, pautan mawaddah, bubuh lah apa pun, membawa padah apa, tak tahulah apa. Habis dah jumpa kekasih lama, tak padah. Banyak kes-kes reunion ni. Saya nak pesan tuan-tuan lah, kalau ada yang nak buat reunion ni, tak ada masalah, buatlah. Tapi tolonglah jaga batasan. Pasal reunion kita ni kadang bertemu balik dengan cinta lama. Dulu kan zaman comot. Sekarang jumpa dah jadi geng surau kan. Eh, Abang Mat, makin segak janggutnya, kumisnya macam Ustaz Adam. Syafiq Kail. Abang Adam, Abang Adam tak ada. Abang Mat tinggal di mana sekarang? Oh, Abang Mat tu pula jemang jenis ulat bulu. Saya sebenarnya tinggal di hati awak. Oh, memang cia-cia habis. Perempuan tu pun, lah Abang Mat ni sama macam dulu. Sama, tak berubah, gurau punya tu. Kenapa Abang Mat tak kahwin-kahwin sampai sekarang? Kata Abang Mat tu, jawapannya ada pada awak. Allahu Akbar. Lagi selamat maju jaya. Janganlah, saya ingat reunion ni bukan tak boleh, boleh. Tapi tolonglah pelihara iman, bawa isteri sekali. Itu yang tak nak bawa orang rumah tu, dia takut kantui. Kantui, anak dah berderik dah. Letak dekat Facebook, status singular. Alah, singular. Perempuan tu dah plural dah. Payah. Jadi tuan-tuan, ingatlah. Batu kita ini, silaturahim artinya kita mempertautkan kembali hubungan adik-beradik. Tuan-tuan yang dimuliakan, kita ni dalam hubungan adik-beradik, mustahil tak ada salah faham. Mustahil kita tidak ada perkara yang kita terguris hati sesama adik-beradik kita. Sebab itu bila hari raya ini, paling penting adalah saling bermaaf-maafan sesama kita. Orang putih selalu berpesan, dia kata potato chip without salt on the table. Relationship without fault is impossible. Dia kata hubungan adik-beradik tanpa salah faham itu mustahil. Mustahil. Mesti akan ada salah-salah sana sininya. Sebab itu kita bertemu ni adalah untuk nak bermaaf-maafan sesama kita, sesama adik-beradik kita. Kadang-kadang kes-kes lama, abang, adik, kakak dengan abang, itu yang masih tak selesai. Sebab itu tuan-tuan, paling penting sekali raya ni adalah mempertautkan balik sesama adik-beradik kita, saudara mara, silaturahim kita. Dalam agama mengajarkan, ada beberapa keadaan atau beberapa cara untuk kita nak saling mengeratkan kasih sayang sesama kita. Antara caranya ialah disebutkan dalam agama kita. Yang pertama sekali ialah menghidupkan budaya ziarah menziarahi sesama kita. Ziarah sesama kita. Saya ingat bab ziarah ni tak cerita panjang pun, tuan-tuan memang tengah duk buat pun. Tapi ada orang tak suka ya, ada orang dia tak suka. Ziarah menziarahi ni bagus.
Tapi ada setengah tuan rumah dia tak minat. Tak minat sangat nak terima tetamu. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, "Inna dhaifa iza dakhala baitil mu'min dakhala ma'ahu alfun barakah wa alfun rahmah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tetamu ini bila dia datang, dia bawa bersama dengannya 1,000 berkat dan 1,000 rahmat. Tapi kita tak nampak sangat 1,000-1,000 tu. Yang kita nampak, remote hilang, pinggan pecah, kapet berterabur dengan biskut makmur, batang buruk, habis kapet aku, habis janam, habis sofa aku, habis kena conteng, habis. Dia nampak yang itu lah. 1,000 rahmat, 1,000 berkat dia tak nampak. Yang dia nampak 1,000 bala-bala. Yang saya paling geram yang jenis bapak-bapak tu ha. Eh, bapak tu sudah-sudahlah main game tu. Anak ni dah lah suka main. Yang bapak boleh tengok anak tu main lah. Pam, tumpah air sirap. Apa kata tuan rumah, ayat standard? Tak apalah. Budak-budak eh. Dalam hati, aku semelih kau tahu tak? Aku buat kau macam kucing baru ni kan 15 bulan kena penjara. Aku cekik macam kucing baru ni, tak boleh pula eh, anak orang. Bapak tolonglah, abah, oi, menengok TV tak habis-habis. Saya ingat tuan rumah tutuplah TV kalau boleh. Hari raya pun nak buka TV juga. Yang tetamu datang semua menengok TV. Tengok TV. Ultraman. Ultraman Dyna. Geng Pak Haji Surau pun datang beraya. Nengok juga Ultraman tu pun. Ultraman tu kena fire. Boom! Orang majid, astaghfirullahaladzim. Allahuakbar. Siap boleh tanya lagi. Ultraman ni hari apa lagi? Hari apa lagi? Orang majid pun minat dah Ultraman. Allah. Tutuplah. Sembanglah sesama kita. Lagi teruk anak-anak muda sekarang. Jenis datang rumah, rumah kita ni siap minta password tu, password wifi. Padahal dengan tuan rumah salam pun tidak. Wala salam wala kalam. Adik, ini time raya adik. Time ni lah kita nak bersembang adik-beradik, dengan bapak saudara ke, dengan jiran-jiran. Tanyalah pakcik tu, pakcik dah lama hidup. Tanyalah dia. Tak tahu nak tanya apa kan? Kalau orang lain kan dah lama menikah, dah lama kerja. Habis adik nak tanya apa? Tanyalah pakcik tu, pakcik dah puas hidup ke? Sebab pakcik tu duduk merokok kan? Amaran kerajaan, merokok membahayakan. Ha. Sembanglah dengan pakcik tu, pakcik tu bukannya. Ni sangat banyak dosa tu, sembanglah dengan dia. Jadi kita tuan-tuan, sebab itu budaya ziarah menziarahi ni penting. Ada satu hadis yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan orang yang pergi ziarah rumah saudaranya, sepanjang perjalanannya itu akan didoakan oleh para malaikat. Maknanya kita kan pergi ziarah rumah saudara kita, saudara ke, jiran ke, mana kenalan, dengan niat ikhlas kerana Allah. Maka kata Nabi, ada 70,000 malaikat mendoakan kita. Oi, dahsyat tuan-tuan, malaikat doakan kita ni. Sebab dia nak dapat malaikat doa ni bukan senang. Sebab apa? Sebab kita nak pergi rumah orang tu bukan senang. Ada orang bersusun, esok saja mungkin ada 5-6 rumah kita nak pergi. Kadang pergi rumah orang bukan makan sangat. Kadang jamahnya memenuhi undangan. Temikai daripada rumah pertama sampai rumah lah. Balik cirit. Merah jamban. Tak makan pun. Nak jumpa lah. Itu je pun. Ada orang cakap, ala ustaz, saya tak larat lah. Saya jemputan 10 hari ni. Saya tak larat. Perut dah penuh. Siapa suruh makan? Agama tak suruh makan pun. Agama suruh, kalau dia jemput, wajib pergi. Wajib pergi, bukan wajib makan.
Dah makan? Dah, patutlah. Wajib pergi, tak wajib makan. Ada orang cakap, alah ustaz, kalau saya pergi sekarang, tak ada makanan dah. Siapa suruh makan? Agama suruh pergi ziarah. Sedangkan orang yang pergi ziarah itu, disebabkan kesusahan, kepayahan, anak meragam dalam kereta, bertumbuk, macam-macam cerita. Parking tak jumpa, parking susah. Kereta awak panjang, payah. Parking rumah orang, ada anjing pula. Allahu Akbar. Parking punya jauh, susah. Kerana itulah agama kita menjanjikan, disebabkan kesusahan kita itu, 70 ribu malaikat mendoakan kita. Baik itu tuan-tuan, nanti kalau meninggal dunia, janganlah pelik. Kenapa malaikat-malaikat semua kenal tuan-tuan? Apa sebab? Selama hidup suka ziarah orang. Dah lama duduk sini. Ingat nak forum tadi. Kan? Malaikat ni tuan-tuan, dia doakan kita ni 70 ribu. Macam tuan-tuan lah pernah pergi airport kan? Nama tuan-tuan pernah ada airport sebut nama tuan-tuan? Memang lah. Cuba pergi lewat tengok. Panggilan terakhir. Memang riuh airport tu dengan nama tuan-tuan. Pam 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 pam. Perhatian pada penumpang-penumpang tujuan ke Kota Baru. Kota Baru telah siap sedia untuk berlepas melalui pintu B3. Pintu B3. Pam 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 pam. Apa macam tu kan? Dia sebut nama kita. Mari datang musim-musim pelancong-pelancong banyak Arab. Dia bunyi Arab. Pam 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 pam. Al-Mughadara jaila al-Qatabaru al-Qatabaru la masyaallah tabarakallah Yusuf Tayyub Yusuf Tayyub Al-Azhar tabarak subhanallah wallahu akbar walillahil hamd wa pam 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 pam. Again, kan dia KLIA tu kan Rio. Kita kena nak cakap telefon. Pam 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 tak habis-habis. Nak macam dulu kan ada sekali ustaz kan selalu pergi airport sampai boleh hafal. Boleh apa lah apa nak cakap. Kalau pelancong-pelancong Cina ramai, oh dia cakap Cina. Pam 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 pam. Wa sha 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 sha. Ali Chong Wei, Li Chong Wei letak jawatan. Li Chong Wei letak jawatan. Li Chong Wei sudah berhenti. Berhenti, berhenti. Pam 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 cha she she. Jadi kita pun tak larat. Jadi saya ingat tuan-tuan pun samalah. Esok pergi ziarah rumah siapa-siapa, nanti malaikat seluruh penduduk langit semua doa. Pam 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 pam. Perhatian kepada semua malaikat-malaikat semua. Seorang sahabat kita dalam perjalanan menuju ke rumah open house kawannya yang sedang berada di Mentari Court. Mohon semua doakan dia. Pam 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 pam. Semua malaikat doa. Nanti tuan-tuan meninggal dunia, malaikat semua kenal. Ini orang selalu ziarah orang kan? Ha, saya lah. Alhamdulillah. Silakan masuk syurga. Senang-senang masuk syurga nanti. Siapa? Orang yang suka pergi ziarah orang lain. Tapi adik-adikku sekalian. Adik. Cakap ya. Nak pergi ziarah rumah orang bukan tak boleh. Tengok time. Tengok waktu. Jangan pergi ziarah rumah orang waktu tengah hari rembang panas-panas. Kita ni tuan-tuan, anak-anak ni kena pesan. Tahu sibuk nak kutip duit raya macam kita dulu tahu. Tapi janganlah, ada orang kadang dia penat, dia tak larat nak melayan. Ada budak selagi tak buka pintu, selagi tu dia bagi salam. Selagi tu dia bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami datang nak beraya. Makcik yang duduk dalam rumah tu bukanlah sihat sangat. Dan dia pun ada saka. Kau bagi salam tak berhenti-henti dek. Kau tunggulah. Kau tunggu dek.
Lama sangat. Orang bagi salam 3 kali. Balik. Tak buka pintu. Baliklah. 3 kali bagi salam. Ini bersahutan. Kawan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tak habis-habis. Makcik tu dia bengang. Makcik tu tahu. Makcik tu menyorok kot tingkap. Saya tahu. Saya tahu. Benda tu saya dah lama buat. Saya tahu. Menyorok balik langsir. Menengok gitu. Tengok. Tak Bangladesh minta derma, budak-budak minta duit raya tu lah. Lama sangat bagi salam. Adik, kalau dah lama sangat bagi salam, orang tak buka pintu, pergilah rumah lain. Janganlah duduk bagi salam lagi. Nanti adik lama sangat bagi salam, akan keluar satu perkataan. Tak ada orang. Time tu baru kau tahu adik, kau lari tak ingat adik. Tak ada orang adik. Habis yang jawab tu siapa? Budak ni kan dia ada satu perangai. Dia bagi salam bila dah lama sangat dia bagi salam. Tak buka-buka, dia mula jadi penyiasat. Motor ada. Slipper ada. Tingkap buka. Baju jemur. Sudahlah. Letih. Janganlah dik jangan. Tengah-tengah hari ni dik, kadang-kadang orang-orang ni tengah berehat. Makcik pakcik ni semua bukan sihat sangat. Makan ubat kecil manis, darah tinggi, ubat cair darah semua. Tengah hari waktu rehat. Sebab tu kadang-kadang saya ingat dululah cerita orang kampung dulu-dulu. Tengah-tengah hari budak tu bagi salam. Assalamualaikum. Salam hamba. Dah macam-macam bercanda. Assalamualaikum dunia. Ya. Kejap. Kan? Aduh, dah macam-macam salam lah bagi. Lah kali, budak tu lari balik macam nampak hantu. Berlari balik macam nampak hantu. Mak dia pun tanya, "Hei, kenapa ni? Makcik tu ada tak di rumah?" Ada. Dia buka pintu tak? Buka. Habis tu kenapa ni macam nampak hantu? Makcik dengan pak cik tu ada. Dua-dua buka pintu. Habis tu pak cik tu pakai kain batik mah. Mak cik tu pakai kain plekat, kain sarung. Maknanya engkau adik pergi salah time. Makcik-pakcik tu tengah aktiviti co-curriculum. Oh, faham tak ni? Dah, kau takkan faham ni. Kau takkan faham. Yang kau faham selagi tak buka, itu aja. Jadi tak payahlah. Dah, masalahnya sebulan Ramadan pakcik tu tahan. Tengah hari tak boleh. Boleh tengok aja makcik tu. Sekarang ni Syawal lah dia nak balun pula. Dia nak bermesra-mesraan. La ilaha illallah. Ingat ya, ini namanya adab berziarah. Okey, dalam berziarah itu perkara paling penting. Siapa yang buat demikian, didoakan malaikat, rumahnya dipenuhi rahmat dan berkat insya-Allah. Yang kedua, agama mengajarkan dalam bulan Syawal ini dalam nak mengerat kasih sayang sesama kita. Iaitu yang keduanya ialah saling mengucapkan tahniah kepada tuan rumah yang kita pergi ziarah. Apa yang nak ditahniahkan? Tahniah kerana selamat menjalani ibadah puasa. Boleh sebut taqabbalallahu minna wa minkum pun boleh. Ataupun apa sajalah berita-berita baik. Kan lama tak pergi rumah dia. Baru pergi rumah dia, baru nampak dapur baru. Dia baru renovate. Dapur baru. Oh, tahniahlah kak. Baru renovate rumah cantik. Ucap tahniah. Tahniah ada dapur baru. Tahniah dapat anak baru lahir. Tahniah dapat cucu baru. Tahniah dapat orang rumah baru. Mungkin. Sebab suami tu kan dah lama menduda. Lama sangat dudanya dapat bertemu dengan Cikgu Murni. Okeylah. Ucap tahniah kepada dia.
Saya tengok orang kita ni, bab tahniah ni dia tak berapa suka sangat nak sebut, tak tahu pasal apa. Dia tak suka nak tahniah sangat. Saya ingat orang kita ni, dia nak tahniah ni, dia tengok keadaan kot. Nak tengok keadaan. Macam dulu dekat dekat mana, Terengganu kan dulu. Ada seorang pakcik tu. Pakcik tu saya ingat umur 68 kot. Pakcik tu umur dia. Kan dulu kan ada ni kan masuk berita. Pakcik tu umur 68. Kahwin dengan budak umur 18 tahun. Kan dulu kan ada cerita kan. Tuan-tuan rasa rakyat Malaysia ucap tahniah ke maki? Pakcik umur 68. Kerja guard. 68. 68 jadi guard. Mata tak nampak dah. Banyak selaput dah. Orang suruh banyak makan carrot tak nak. Kahwin budak umur 18. Agak-agak orang rakyat Malaysia tahniah ke maki? Dekat budak perempuan tu dia orang cakap gatal. Apa? Apa? Gila mata duitan. Mata duitan orang gad suami dia. Nak mulut, nak buat cinta. Engkau yang dengki cakap gatal kat orang. Pakcik tu pun kena juga. Tua tak sedar diri, ingat kubur lah. Oi pakcik semua ada. Dia sebenarnya dalam agama Islam mengajarkan kita kalau dengar kawan kita dapat benda baik, sunnah ucap tahniah. Mengucapkan tahniah. Ni kan nanti lepas habis majlis ni, ramai-ramai ucaplah pada pihak surau tahniah dapat menganjur majlis dengan jayanya. Penceramah pun sampai. Ha, dia kalau penceramah tak sampai tu tak berapa nak berjaya lah. Buat menganjur makan pun okey apa semua kan. Ucap tahniah. Ha, ucap tahniah. Kawan-kawan kita naik pangkat semua ucap tahniah. Ha, kan itu sebaiknya. Yang kedua. Yang ketiga, agama mengajarkan kita dalam nak mengerat kasih sayang. Ha, yang ni saya tak tahulah tuan-tuan boleh buat ke tidak. Tapi ia merupakan ajaran Islam. Iaitu mengucapkan, memberitahu kepada sahabat kita bahawa kita sayang kepada dia, kita cinta kepada dia. Oh ini sunnah ya. Kita kalau sayang satu orang, bagi tahu kita sayang pada dia, itu sunnah. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, man ahabba rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, siapa-siapa yang mencintai atau dia sayang satu orang, maka bagi tahulah dia bahawa kita sayang kepada dia. I love you. Mere tumse pyar karte ho. Ni hao ma. Sarang he. Apa lagi? Ha, tak tahulah. Cakaplah kita sayang pada dia. Saya minta maaf lah. Ni pengalaman eh, pengalaman. Kita ni orang Melayu, nak cakap sayang ke orang, payah. Pasal dia kata buang, buang tabiat. Tambah musim-musim sekarang pula, laki sama laki cakap macam tu. Pakai pula baju merah, baju pink. Alah. Tak berapa nak kena. Tapi itu sunnah. Saya dulu masa di Mesir, di Mesir, di Jordan, di Mekah, orang Arab, tonton tengok. Dia berjumpa sesama dia, apa dia cakap? Ya habibi, ya maulana, ya sidi, ya hanana, ya hanana. Allah Allah Allah. Tonton tengok, dia punya peluk. Peluk dia Allah Allah, masya Allah, alhamdulillah. Mulut dia puji. Apa maksudnya? Ya habibi, ya maulana, ya sidi, anta ayuni apa? Wahai sayangku. Laki sama laki. Oh, Arab jambang setara mana? Ya Allah, oh, bergesel lu. Ya Allah, mahabib, masya Allah, ya Allah, wahai kekasih sayangku, engkau di mana selama ini? Tiap malam aku tidur, aku nampak engkau dalam tidurku semua. Ha. Tak kisah. Kami ini orang Melayu, orang Malaysia. Dia buat benda sama, masya Allah, Ilyas, Allah, habibi, maulana, Allah, isteri. Kita pun dengan dia pun boleh lah. Kalau tuan-tuan pernah pergi England, tak kisahlah, England ke, kalau orang-orang yang ada orang Irish kan,
Tuan-tuan pergi ke pasar-pasar, dia akan cakap Halolu. Ha, pernah dengar kan? Halolu. Ni orang Harry Potter. Harry Potter jenis orang-orang Irish ni. Halolu, come to the bush. Ha. Downtown today. Downtown today. Come to the bus tu, come to the bus. Hello love, love tu, hello love, hai sayang. Semua orang lalu kedai dia, hai sayang. Semua ni kita orang Malaysia, hello love, hai sayang. Bayangkan orang bangsa asing boleh panggil kita sayang, padahal bukan adik-beradik. Cubalah tuan-tuan jumpa Nepal, Bangla. Kan kita isi minyak 95, 97. Nanti hijau kuning, hijau ke kuning. Hai sayang. Oh, nama. Beli tiket balik. Lain macam orang Malaysia, nak kiamat. Mana benar? Mana benar? Allahu Akbar. Jadi saya ingat malam ni macam mana nak bagi tahu? Start dengan keluarga dululah. Yang mana ada mak, yang mana masih ada ayah. Mak, I love you so much. Mwah! Cium dayi dia sekali. Siapa sini masih ada mak? Angkat tangan. Alhamdulillah. Siapa masih ada ayah? Siapa ada mak dua orang? Siapa ada mak mertua kat sini? Siapa ada mak mertua? Siapa yang mertuanya dua orang? Mertua dia dua orang ada? Hei, power. Mana? Engkau spender pun mak beli? Alah, mimpi. Aduh. Sebab itu, masih ada mak ayah. Masih ada mak ayah, kita kena ucapkanlah sayang. Eh, nanti mak dah jadi batu nisan, dah masuk menangis pun tak guna dah. Semasa dia hiduplah ucapkan sayang. Lepas tu tuan-tuan, saya cadang bolehlah ucap sayang dalam grup WhatsApp. Malam ni kan sebelum tidur, wahai teman-temanku dalam grup WhatsApp semua, dengan ini saya nak ucapkan I love you all. Tuan-tuan percayalah, tak lama selepas tu berapa ramai yang left group. Pasal dia orang fikir admin lebih makan lemang. Lemang makan telajak. Kolesterol. Dah pening lah, tiba-tiba dah nak meninggal dah ni orang tua ni. Cubalah buat tuan-tuan. Jumpa orang cakap I love you, saya sayang awak. Ini hadis Nabi ajar kita. Satu, dua, tiga. Yang keempat, amalan yang keempat, Islam mengajarkan kalau kita nak mengeratkan kasih sayang sesama kita, yang keempatnya ialah kita kena saling doa mendoakan sesama kita. Tak tahu lah tuan-tuan pernah buat ke tak. Tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan pergi ziarah rumah orang, tuan-tuan sebelum balik ada tak doakan tuan rumah? Kita kan pergi ziarah. Sebelum nak balik, ada tak doakan tuan rumah? Ada tak doakan tuan rumah? Makan sampai dua pinggan. Laksa sampai habis, timun bawang habis, telur habis. Habis. Tengah kuah kan? Apa doa pun tak ada. Sepatutnya kena doa. Kena doa, tuan-tuan. Apa doa yang patut kita baca? Faham ni? Saya nak bagi tuan-tuan satu doa. Yang mana doa ni, kalau tuan-tuan pergi ziarah rumah orang dan dia bagi kita makan, bacalah doa ini untuk tuan rumah tu. Siapa nak rakam, silakanlah. Walaupun dalam kebisingan budak-budak ni, kalau dapat rakam, rakam sajalah ya. Okey, semua ikut ustaz, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau dik baca bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Adik sebut elok ya, sebut elok. Ustaz pernah dengar ada orang bukan kata bismillah, tahiyat ya Allah. Hu hara punya baca. Kan tahiyat, tahiyat akhir. Kama sallat ta'ala sabak Ibrahim, 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 Muhammad, Muhammad. Ala Muhammad, Muhammad, Ibrahim, Ibrahim, Muhammad, Ibrahim, Muhammad, Ibrahim, Muhammad, Majid. Dia tak ada dah. Kama sallai ta'ala Ibrahim. Sama ni. Ibrahman, Ibrahim. Oh, jangan dik. Oh, jangan. Baca lelok, baca lelok ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina. Sambung. Ah, yang tu memang sebelum makan. Ini sebelum balik. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Sekali lagi ya. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan kepada orang-orang yang telah memberi kami makan, dan berilah minum kepada orang-orang yang telah memberi kami minum. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ah tu. Dapat rakam? Boleh? Jadi masuklah dalam grup WhatsApp nah. Daripada duk membawang dalam grup tu, baik bagi doa. Dapat pahala. Okey. Itu doa. Tuan-tuan nak balik senang kan? Tadah tangan. Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani. Amin. Dah selesai. Tuan rumah tanya, "Ai, apa doa tu?" Doa tolak bala. Tadi kan bala anak terjun masuk dalam ni apa periuk nasi semua tadi kan. Ha tu. Ha tu. Mendoakan tuan rumah. Sebenarnya tuan-tuan, kita ni dalam hidup, siapa-siapa yang suka mendoakan orang, malaikat akan doakan dia balik. Ramai orang selalu cakap, "Alah ustaz, saya je selalu doakan ustaz, habis saya siapa nak doakan?" Begini. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, "Ma min muslim yad'u li akhihi." Tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya, melainkan malaikat akan ambil balik doa itu, dipulangkan kembali kepada orang yang mendoakan itu. Contoh, contoh, contoh. Saya doakan ya. Ni tuan-tuan semua jemaah surau Sayyidina Umar mentarikot ni semua, saya doakan moga panjang umur, bertambah rezeki, keputusan exam cemerlang. Tapi kena baca buku lah. Menjadi anak yang soleh dan soleha, mendapat rezeki dari jalan tak disangka-sangka. Jadi kan saya doa kat tuan-tuan, habis siapa nak doa saya? Yang anak soleh, rezeki tak sangka-sangka semua tu, saya pun nak juga. Oh, don't worry. Kata Nabi, malaikat ambil copy paste dari grup sebelah. Malaikat, dia ambil balik doa tadi tu semua. Yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan dapat.
Tapi dia ambil doa-doa-doa tadi, bagi dekat saya kembali. Artinya, yang saya doakan tuan-tuan tadi, saya pun juga dapat. Sebab tu tuan-tuan jangan kedekut doakan orang. Sebab nanti doa yang sama, sendiri dapat. Kita dapat balik. Ha. Macam kita kata tuan-tuan, tuan-tuan orang Selangor. Saya orang Kedah. Biasa kalau lawan bola, Selangor lawan Kedah. Kalau tuan-tuan nak Selangor menang, mesti doakan siapa menang. Selangor lawan Kedah. Kalau nak Selangor menang, doakan siapa? Doakan Kedah menang. Barulah Selangor menang. Macam tak faham ya. Yang kelima, kata dalam agama kita mengajarkan ni, dalam sempena nak mengeratkan silaturahim, kasih sayang sesama kita, iaitu hidupkanlah budaya, suasana salam bersalaman sesama kita. Ui, salam-salam ni jangan main-main tuan-tuan ya. Salam ini merupakan fadilat yang besar dalam agama kita. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafaraqa." Kata Nabi, tidaklah bertemu dua orang dalam keadaan mereka itu saling bersalaman kecuali Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Selagi mana tangan itu masih bersalaman, erat lagi hangat. Maknanya tuan-tuan, kalau salam dengan orang, lagi lama kita bersalam, lagi banyak dosa tu diampun Allah. Tapi malam ni janganlah salam dengan saya lama sangat. Ramai ni. Kang ada pula bersalam dengan saya lama tak lepas-lepas. Kenapa ni? Dosa saya banyak ustaz. Zaman Pok Yeye semua tak taubat lagi. Alah, agak-agaklah aku pun nak makan juga malam ni. Ha ya? Bersalam. Cuma saya nak pesan adik-adik, bab-bab salam ni. Sekarang ni saya pun tak faham lah. Tuan-tuan perasan tak? Saya tak tahu lah tuan-tuan perasan ke tak. Sekarang ni anak-anak budak-budak sekarang, saya tak tahu lah dia punya salam, Masya Allah. Tuan-tuan tengok dia punya salam macam mana. Tuan-tuan tahu tak, sekarang ni kan ramai anak-anak kita kalau dia salam, adik meja, adik, adik meja, adik, 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 adik sayang, abang, abang, oh abang, mari depan, mari depan, mari depan, mari depan, sini. Dari tadi ustaz nampak duk main eh. Oh je. Ba. Sini sini, tak gurau-gurau-gurau. Tak main pun. Main-main. Sinilah. Ha. Okey. Allah somat. Salam. Nama apa nama? Ai nama lupa. Ha? Nofal. Apa pasal Nofal mesti badan macam ni ya? Asal nama Nofal mesti sado. Ah. Naufal juga? Eh. Ah, mana isinya? Okey. Okey, tengok. Okey, tuan-tuan tengok eh. Adik-adik. Oh, adik. Adik dengar aja. Kita biasa tengok orang kalau dia bersalam. Okey, cuba salam. Ha. Dia punya dahi dengan dia punya songkok aje yang kena tangan. Tengok. Betul tak? Yang ni kira okey tau. Ada lagi trend budak sekarang, dia salam, dia ambil tangan kita, pergi dia tarik pergi ke dahi dia. Dia tak tunduk. Dia tunduk pun tak. Dia tegak berdiri, tangan yang kita ni dia macam tu. Bayangkan kalau anak buah bersusun. Betul. Sebenarnya kita ni, kalau mengikut ajaran agama, kalau kita salam dengan orang yang lebih tua, orang lebih tua, orang lebih berilmu ke, lebih berpengalaman ke, kalau nak salam, kita mesti cium tangan orang yang kita nak salam itu.
Ramai orang dia salam, dia cium tangan, tapi ramai dia cium tangan sendiri. Dia ambil tangan kita tapi dia cium tangan dia. Alah. Tak betul. Yang betul adalah salam cium tangan orang yang kita salam tu yang betul dek oi. Lepas ni buat. Lepas ni. Pas mayang. Dengan ustaz tak apa. Ni dengan acik-acik ni semua. Ustaz tak apa, one off ya sekali datang ya. Salam gitu salam. Pergi ke dahi dia. Itu sujud nama dia. Dahi. Dahi. Patut dahinya hitam. Ah Nova, terima kasih. Moga jadi anak soleh ha. Ha. Lagi sekali. Ha. Yeah. Orang suruh cium bukan jilat. Ha. Dah dah lawak. Kan dia cium-cium, cincin ustaz hilang. Oh, dah telan. Telan. Kan? Ha. Sebab itu salam mesti ada cara. Okey? Sebab dalam kita bersalam Allah mengampunkan apa dia? Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan yang paling penting sekali dalam Syawal ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni paling susah. Saya pun tak tahu lah tuan-tuan tak tahu. Oh saya baru 2 hari lah. Susah ni. Hari ni Syawal yang ke-11 kalau tak silap eh. 11 kan? 11 12. Nabi menyebutkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man soma ramadana summa tba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Siapa-siapa yang berpuasa sebulan Ramadan dan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Artinya puasa 6. Oh, siapa yang dah cukup puasa 6, tahniah ustaz ucap ya. Tapi itulah dugaan kita ni. Baru nak puasa jemputan. Baru nak puasa jemputan. Jemputan open house. Open sini house sana. Alah. Jadi nak selamat puasalah hari orang kerja. Senang eh. Ha. Dia puasa 6 ni lagi mencabar. Walaupun dia 6 hari, dia tak 30 hari dan tak 29 hari. Walaupun dia 6 hari tapi ya Allah. Kalau bulan Ramadan kan semua tak makan. Puasa Syawal ni masing-masing semua makan. Adiknya pula makan biskut bangkit, mazola. Alah, samprit, alah. Ngap. Depan dia, alah, baru pukul 10. Alah, lambang lagi nak pukul 7. Maghrib pula lewat. Ramadan itu maghrib awal lah juga. Syawal makin lewat lah, alah apa. Sebab itu, siapa yang boleh menggenapkan 6 hari di bulan Syawal ini, puasa 6, maka sama pahalanya seperti berpuasa setahun. Itu ganjaran Allah Ta'ala bagi. Sebab itu bagi saya tuan-tuan semua, janganlah lepaskan peluang ini dengan semua yang saya sebutkan sebentar tadi. Marilah sama-sama kita mulakan dengan Syawal ini. Segala yang baik-baik kita mulakan dan kita teruskan. Segala yang pernah kita lakukan amal ibadah, jangan ditinggalkan sama sekali. Jangan dibiarkan masjid dan surau kita kembali sunyi seperti mana sebelum-sebelum ini. Meriahkanlah surau kita, meriahkanlah tempat semayang kita ini. Kerana mau tidak mau akhirnya kita akan juga dibawa disembahyangkan di sini juga akhirnya. Saya kira cukup sekadar ini saja tuan-tuan dahulu, terlebih dahulu. Saya mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan semua. Walaupun dalam keadaan yang begitu mencabar tuan-tuan nak dengar suara saya pada hari ini, anggaplah ia seperti sedikit-sedikit gangguan siaran tuan-tuan. Bukan selalu jadi macam ni. Biasa TV dengar amannya. Ini dia ada gangguan siaran sikit. Tapi tak apa. Yang penting ada ilmu yang kita dapat. Sebelum berakhir, saya nak maklumkan dekat luar sana nanti saya ada bawa buku jualan ya, siapa yang berminat. Buku terbaru saya alhamdulillah bajet bagus ada ni. Ada buat ni. Ada satu buku terbaru saya, buku yang keempat. Saya judulnya Bajet Bagus. Alhamdulillah telah pun diterbitkan. Tapi saya tak pastilah jumlahnya ada berapa banyak yang masih tinggal. Siapa yang berminat nanti bolehlah nak beli di luar. Kalau sebelum ni kan siapa yang dah pernah beli 20 sen ke syurga. Adakah yang pernah beli ya? Terima kasih. 20 sen ke syurga. Tajuk tau bukan harga. Tajuk.
Saya ingat mungkin ada lagi kot di luar sana. Siapa yang berminat bolehlah nak beli CD doa. Baru-baru ni ramai ada orang dia ucap terima kasih saya. Dia kata dia dah lama kahwin, lama menikah, berkat amalkan doa dia beli CD, doa amal doa yang ada dalam CD tu, dah baru dapat zuriat. Alhamdulillah, kahwin 13 tahun baru dapat. Macam-macam ni dah buat. Doa ni ikhtiar kita. CD tu pun saya ada bawa. Siapa yang berminat lah yang nak dapatkan ya, insyaAllah. Tapi untuk berita baiknya, untuk tuan-tuan semua malam ni, semua yang ada di luar sana tu dengan harga diskaun ya, dengan harga Syawal lah, harga Syawal. Itu harga Ramadan ni, harga Syawal. Maklumlah, Syawal ni saya faham. Kewangan kita macam mana saya faham. Duit-duit kita banyak pakai duit-duit raya anak je banyak ni. Isi motor pakai duit raya anak banyak saya tahu. Sekarang ni, tak tahulah Syawal, baru ni kawan saya cerita, dia basuh seluar. Bila dia jemur, bahagian poket yang kering. Tak tahu kenapa. Poket yang kering dulu. Tak tahu kenapa. Macam tak faham eh. Jadi siapa yang berminat ada di luar sana lah ya, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah. Kurniakanlah kami di kalangan orang-orang yang sentiasa mengimarahkan surau ini ya Allah, dan rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat menyempurnakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Dan kurniakanlah kepada kami anak cucu keturunan yang soleh dan solehah, dan ada di kalangan mereka menjadi alim ulama. Ya Allah, semoga Syawal yang sedang kami berada ini menjadi bulan yang kami semakin rapat, menjadi kami semakin erat hubungan di antara kejiranan-kejiranan kami ya Allah. Jauhkanlah persengketaan, jauhkanlah salah faham yang membawa permusuhan di antara kami. Suburkanlah di antara kami hati-hati yang saling hormat menghormati, dan senantiasa nasihat menasihati dengan hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.